makan malam bersama keluarga di Royal Palm Cafe. Halo, assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi dengan channel Bunda Anggraini di sini. Saat ini saya sedang berada di Royal Palm Cafe. Lokasinya ada di Kecamatan Kalasan, tapi kita bisa lewat Jalan Prambanan Piyungan, Yogyakarta. Nanti alamatnya saya tulis di deskripsi. Dan kebetulan kami habis terapi. Karena sudah sore ini ya, kami mampir ke Royal Palm ini untuk makan malam bersama keluarga, juga sambil jalan-jalan ini teman-teman. Royal Palm ini sepertinya adalah resto yang baru dibuka ya teman-teman. Terlihat banyak sekali spot-spot bagus untuk foto-foto. Dan ini adik-adik saya sedang mencari tempat untuk makan ke arah sana itu ya. Nah, ini tempatnya bagus sekali, banyak pohon-pohon palem, ada juga musolahnya. Nah, ini nggak jadi dikasih bus ini, adik-adik saya memilih yang di sebelah sana. Lebih suka dapat yang paling pojok ini teman-teman, dekat persawahan ya pinggirnya, dan bisa melihat sunset dari tempat duduknya. Suara kicauan burung ini dari persawahan teman-teman. Suara alam, benar-benar alam, tidak saya skip nih teman-teman. Indah sekali sahdu sore-sore begini mendengar burung-burung berkicau dari persawahan ya teman-teman. Suasananya teduh tenang. Enak sekali ini sambil makan berkumpul dengan keluarga di sini dan memandang sunset ke arah sana. Nah, sekarang makanannya sudah jadi tapi belum semuanya ya. Kami pesan paket ya. Ini baru ada gurame asam manis. Ada apa ini ya? Buah, sayur lodeh dan keredok. Sedangkan ayamnya, ayam taliwangnya belum, sama mangut patin. Masih dimasak katanya. Yuk kita nikmati yang ada dulu ini ya, teman-teman. Ayo, siapa yang mau ikut makan malam? Kalau dibilang makan malam, ini suasananya masih sore, masih jam 6, tapi nggak apa-apa sekalian ya. Karena suasananya juga mulai redup atau mulai gelap, teman-teman. Nah, ikan patinnya sudah matang dan disajikan. Lucu ya, teman-teman, tempat penyajiannya dari bambu. Antik sekali ya. Dan adik perempuan saya mulai mengicipi mangut patin ini teman-teman ya. Dia mulai mengambil. Walaupun adik perempuan saya punya resto sendiri ya, resto Umah Bahti, tapi dia juga suka mereview makanan-makanan dari restoran-restoran lain teman-teman. Nah, ini kepala patinnya sama anak laki-laki saya Wisnu dimasukkan ke dalam piring saya, ke dalam piring mamanya ini. Pasti enak dan gurih banget ini rasanya. Mamanya masih menjadi fotografer ngambilin video, jadi belum sempat bisa makan. Nah, ini ayam taliwangnya sudah matang. Mari kita cobain yuk seperti apa rasanya. Karena saya belum pernah makan juga yang namanya ayam taliwang. Aroma kencurnya dominan sekali dan rasanya gak ada manisnya, asin gitu ya ayam taliwang ini. Selesai makan, waktunya sudah maghrib dan saya ke bagian parkiran ke depan mengambil mukena ya untuk sholat di musola kafe ini. Lampu-lampu mulai dinyalakan, suasana temaram. Dari lampu-lampu bagus sekali ya suasana sore ini, mulai gelap dan kami menuju ke musola. Nah, itu mbaknya
adik saya ngajak saya masuk ke musola, Bu Emban ini. Karena sholat maghrib waktunya pendek, kita bersama-sama sholat maghrib di musola Palem Kape ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton konten saya. Bantu support ya dengan subscribe, like, komen, dan share di channel saya ini. Silahkan ikuti konten-konten saya selanjutnya. Sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.